Salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam sejenak, mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Menjelang kami beristirahat, kami rindu akan firman-Mu untuk menyapa membekali kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu merekatkannya di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan, bacaan pada malam hari ini sebagaimana dalam Almanak AKBP adalah Yohanes 13 ayat 12 sampai 20. Dan yang menjadi ayat pembimbing untuk renungan pada malam hari ini dari ayat 14 dan 15 mengatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Wajib saling membasuh kaki. Biasanya tindakan membasuh kaki dalam budaya Yahudi di saat memasuki suatu rumah adalah tugas dari seorang budak atau pembantu rumah tangga. Tetapi tampaknya karena tidak ada budak atau pembantu rumah tangga di ruangan di mana Yesus bersama murid-muridnya akan mengadakan perjamuan Paskah, sehingga pembasuhan kaki ini belum ada. Dan ini bisa dipahami, sebab rumah itu adalah rumah milik seorang Eseni yang hidup selibat, tidak berkeluarga, sehingga wajar jika dia tidak memerlukan budak atau pembantu rumah tangga. Jika terjadi kasus seperti ini, biasanya spontan salah seorang dari mereka yang terendah statusnya, misalnya yang termuda, akan tampil membasuh kaki orang yang lebih tua, atau mungkin untuk kalangan orang Batak, geleng atau buru akan membasuh kaki hula-hulanya. Walaupun tidak disebutkan sudah berapa lama mereka di rumah itu, tetapi persiapan perjamuan Paskah belum selesai, karena di antara kedua belas murid Yesus tersebut tidak ada yang mau merendahkan diri untuk membasuh kaki sesama mereka. Sebab untuk memulai jamuan, setelah tiba di satu rumah, harus dibasuh dulu kaki mereka. Mungkin saat itu murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat ada sehelai kain lenan atau sejenis handuk di masa kita sekarang ini, dan juga tentu ada baskom berisi air. Tetapi walaupun mereka sudah lihat itu, mereka tidak ada yang melakukan atau memulai pembasuhan kaki itu. Karena itulah persiapan seperti ini, ya tentunya sudah lumrah sebenarnya di rumah Yahudi. Berarti mereka sudah punya kesempatan cukup panjang untuk bangkit dan membasuh kaki Tuhan Yesus dan teman-temannya, supaya mereka merasa lebih segar.
Namun hal yang seharusnya sudah dilaksanakan supaya bisa meneruskan jamuan Paskah, tapi sampai saat belum terlaksana. Rupanya tidak ada yang rela melakukannya. Mereka justru masih bertahan di sekitar pembahasan siapakah yang lebih besar atau terbesar di antara sesama mereka. Ini merupakan percakapan yang bisa kita baca dalam Lukas 22 ayat 24. Dan itu masih menjadi pokok percakapan mereka setelah berada di rumah itu. Dan karenanya tidak ada yang rela merendahkan diri untuk melayani dengan bentuk pelayanan yang mereka anggap hina. Malahan secara kurang sportif di antara mereka kita tahu yaitu Yakobus dan Yohanes secara nepotisme, di mana ibu mereka yang masih ada hubungan darah dengan ibu Yesus yaitu Maria pernah datang meminta jabatan tinggi, yaitu salah seorang di sebelah kanan dan salah seorang di sebelah kiri Tuhan Yesus ketika Yesus sudah menaik tahtanya. Dan oleh karena itu, murid-murid yang lain, yang 10 orang lagi, marah. Ini juga bisa kita baca dalam Matius 20, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya inilah yang berkembang menjadi percakapan mereka di rumah tersebut. Kekurangan tersebut ternyata dilihat oleh Tuhan Yesus dan menjadi kesempatan untuk menyampaikan dua pelajaran yang sangat mengesankan. Dia mengajar mengenai pentahiran rohani di mana mereka sudah diampuni dan akan menerima keselamatan kekal. Ini dikiaskan dengan istilah mandi, ya, di ayat 8-10. Tetapi yang kedua, di ayat 12-17, di situ diajarkan, diberi teladan bagaimana supaya rendah hati dan mau melayani sesamanya dengan pembasuhan kaki. Dua pengajaran ini, yaitu pentahiran rohani dan kerendahan hati, itu diajarkan dan ini akan berpuncak di salib Yesus. Sobat renungan malam Shalom, dalam peristiwa ini kita dapat melihat tanda kasih, lambang salib, dan teladan kerendahan hati. Atas teladan ini Tuhan Yesus sungguh jelas berpesan, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pesan singkatnya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus memberi teladan agar muridnya melakukan hal yang sama. Namun harus diingat dengan baik bahwa ritus pembasuhan kaki itu bukan dijadikan sebagai formalitas saja, melainkan harus dari hati yang terdalam. Ingat bahwa Yesus melakukan pembasuhan kaki bukan karena tugasnya sebagai pembantu rumah tangga, bukan pula sebagai yang terendah statusnya dalam paguyuban mereka, melainkan dia malahan yang tertinggi mengambil alih tugas seorang pembantu rumah yang sedang lowong. Kerendahan hati seperti inilah yang diteladankan dan diwajibkan oleh Tuhan Yesus di tengah keasikan murid-muridnya membicarakan siapa yang lebih besar di antara mereka. Adakah kita masih asik juga bertahan, "Saya lebih besar di antara kita"? Adakah orang tua
yang masih mengatakan harus turuti semua perintahku? Masihkah kebiasaan manusia lama melekat di dalam diri pemimpin Kristen yang enggan untuk melayani, yang mau jadi besar? Jadilah dulu lebih kecil dan melayani. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk saling merendahkan hati, menjauhi tinggi hati dan keinginan dilayani, melainkan bersikap akan melayani. Tuhan, kami berdoa untuk istirahat malam kami. Lindungi kami Tuhan, beri kami kekuatan yang baru, sehingga kami segar kembali untuk bekerja esok hari. Saudara kami yang masih sakit Tuhan, berilah mereka kesegaran pemulihan dan kesembuhannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.